subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, petugas kesulitan menertibkan pemudik di Pelabuhan Jangkar Situbondo, Jawa Timur yang melanggar protokol kesehatan. Ya, bahkan tim Satgas harus bertindak tegas untuk menertibkan pemudik. Inilah antrean pembelian tiket di Pelabuhan Jangkar Situbondo, Jawa Timur. Di antara calon penumpang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti berdesakan dan tidak mengenakan masker. Di belakang aja. Apa yang ketemu di sini ini? Tim Satgas COVID-19 yang berjaga terpaksa bertindak tegas untuk menertibkan pemudik agar menjaga jarak antrian. Satgas COVID-19 Kabupaten tidak melakukan rapid test secara acak kepada calon penumpang kapal feri. Padahal pelabuhan ini menjadi gerbang arus mudik sejumlah perantau antar provinsi, seperti dari Pulau Bali hingga Nusa Tenggara Barat. Jadi apa tahapannya kami di segi apa keselamatannya. Nanti juga kami juga membantu bagaimana proses embarkasi-embarkasi. Tentang pengetesan semuanya ada dari kesehatan. Hingga kini lonjakan pemudik di Pelabuhan Jangkar Situbondo terus terjadi. Pihak Syah Bandar memastikan akan mengikuti aturan pelarangan mudik pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pascal, Pascal, Pascal.